Last night, 7 employees of the World Central Kitchen were killed. WCK. Panglima Militer Israel Herzi Halevi meminta maaf dan membuat keputusan tegas soal serangan IDF yang menewaskan 7 pekerja World Central Kitchen atau WCK di Gaza. Terkait hal ini, Herzi Halevi memecat 2 komandan senior IDF pada Kamis 4 April 2024. Dilansir dari tribunews.com, 2 komandan senior dari Brigade Nahal dipecat oleh Panglima Militer Israel Herzi Halevi. Brigade Nahal sendiri merupakan salah satu brigade infanteri utama tentara dan komandan senior lainnya dalam brigade yang sama. Adapun pemecatan ini terjadi karena 2 komandan senior tersebut terlibat dalam serangan yang menargetkan 7 pekerja WCK di Gaza. Atas serangan udara tersebut, Halevi juga mengeluarkan permintaan maaf. Ia mengklaim tentara IDF salah dalam menargetkan serangan udaranya. Meski demikian, banyak negara yang mengutuk pembunuhan para pekerja bantuan ini termasuk dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka sangat terganggu dengan insiden tersebut. Situasi Israel semakin mencekam setelah konflik dengan perlawanan Islam di Iran memanas. Karena takut diberondong serangan, Israel mengaktifkan seluruh sistem pengacu GPS atau navigasi. Bahkan Israel memaksa para tentara dan tentara cadangan untuk siaga tinggi tanpa menggunakan masa cutinya. Dilansir dari Pers Today pada Jumat 5 April 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh sejumlah media Israel. Pasalnya, instansi keamanan dan militer rezim Zionis telah mengaktifkan sistem pengacau GPS di seluruh wilayah termasuk di Gus dan pusat Israel. Pengaktifan sistem pengacau GPS dan penciptaan gangguan ini telah dimulai pada awal minggu ini di utara wilayah pendudukan. Selain itu, Israel membatalkan seluruh izin libur bagi semua personel, termasuk memanggil banyak tentara cadangan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran. Di sisi lain, pemerintah daerah Gush Dan juga berencana untuk membuka bunker-bunker umum seiring dengan meningkatnya ancaman tersebut. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa langkah tersebut sebagai bukti ketakutan Zionis akan rencana Iran untuk menembakkan rudal jelajah, drone atau peluru kendali lainnya. Amerika Serikat berupaya menjaga lalu lintas di Laut Merah dari blokade yang dilakukan oleh pasukan Houthi Yaman. Namun salah satu kapal perang jenis fregat milik Angkatan Laut Kerajaan Denmark yang turut dikerahkan justru ikut rusak dihantam drone Houthi. Buntut insiden tersebut, pejabat tinggi militer Amerika Serikat kini dipecat. Dilansir dari tribunews.com, kapal perang fregat yang dikerahkan Amerika Serikat ke Laut Merah mengalami kerusakan di bagian sistem persenjataannya. Pasalnya kapal tersebut rusak setelah dihantam drone yang dioperasikan oleh gerakan Houthi Yaman pada bulan lalu. Hal ini diungkapkan oleh kapten kapal pada Kamis 4 April 2024 ketika kapal tersebut tiba kembali di Denmark. Diketahui kegagalan tersebut awalnya hanya diberitakan oleh media pertahanan lokal Olvi yang mengutip laporan rahasia sang kapten. Dalam laporannya, sang kapten mendorong pemerintah Denmark memecat pejabat tinggi militernya, Flemming Lenfer, pada Rabu 3 April 2024. Pemecatan itu merupakan akibat dari pelanggaran kepercayaan, yakni setelah Lenfer gagal memberitahu kementerian secara rinci soal insiden pada 9 Maret saat kapal frigat diserang oleh Houthi. Terlebih ini merupakan pertama kalinya kapal perang Denmark terlibat pertempuran langsung sejak tahun 1943. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.